Guys, gimana kalau misalkan kita harus bikin pesawat terbang? Yang paling jauh bakal menang. Ah, siap gue mah. Kamu setuju? Setuju. Iya. Oke, siap ya. Lomba dimulai. Nih, aku bagi kertasnya. Ini kertas kamu. Kasih timer. Ini kertas belum, belum mulai. Oke. Kamu. Dan ini kertas aku. Sebenarnya ada satu orang lagi yang harusnya ikut, tapi orang itu nggak ikut karena ada sibuk dia. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita timer dulu dari sini. Dan waktunya adalah sekitar berapa menit? 5 menit ya? 2 menit aja. 2 menit? 50 menit? 3 menit dah, 3 menit. Oke. 50! Jangan 2 menit lama, boleh. Waktu 3 menit dari sekarang. Jangan lupa. 2, 1. Oke, udah mulai ya. Udah. Kira-kira, kamu bikin yang kayak gimana? Yang sana lama. Pak, cepet-cepet kan? Yang paling jauh, dia yang menang. Oh iya. Kita ngomong Pak, cepet-cepet aja, woy. Aduh. Sisa 45 detik lagi. Dan cepat. Tapi aku tidak. Aku suruh guru. Aku suruh guru. Saya sudah membuatkan menjadikan satu pesawat ini. Dan kira-kira apakah pesawat ini akan menang? Yang jelas saya waktu sudah habis. Waktu sudah habis dan mari kita mulai lomba. Dari 3 pesawat ini, manakah yang akan memenangkan pertandingan ini? Kalau yang dilihat yang dari lain, gue udah jelas pasti menang. Siapa yang kalah? Loh, kok kamu kalah sih bilangnya? Harusnya ini yang paling bagus sih. Peserta pertama, Howdil. 3, 2, 1. Wih. Jatuh. Belum. Guys. Tuh dia penampakan pesawatnya guys. Jatuh di situ guys. Peserta kedua. Kurkur. Di sini Pan. 3 2 1. Ya, oke, okay, diulangin. 3 2 1. Naga api. Widi. Karena gua tuh paling jago ya guys ya. Ini aja buktinya gua sampai bagian sono. Peserta terakhir. Atas nama Bang Bang Avan. Siap 3 2 1. Kan udah gua bilang, pasnya gua yang menang. Waktunya gua ambil piala, guys. Bisa-bisanya pesawat aku kalah. Karena Howdil juara satu, maka ini dia pialanya. Ini sesuai. Yeay. Karena kamu juara dua, maka ini piala kamu. Masya Allah, baik banget. Kata-katanya dong. Jika kita merasa jelek, tapi kita punya hati yang baik, maka kita akan tetap jelek.